Kamera on. Mulai. 3, 2, 1. Tunggu dulu. Mari dukung channel ini dengan men subscribe, tentunya like dan juga komen. Terima kasih. Pelatih Timnas U23 Timor Leste, Fabio Macil, mengakui iri dengan Indonesia yang punya kompetisi seketat di Liga 1. Menurutnya, kompetisi yang ketat tersebut jelas akan sangat membantu banyak pemain muda untuk berkembang. Seperti diketahui Timor Leste menelan kekalahan di SEA Games 2021 di tangan Timnas Indonesia U23 Asuhan Sintae Dengan skor 1-4. Ini merupakan kekalahan Timnas berjuluk Tim Matahari Terbit tersebut. Di SEA Games 2021, Fabio tak memungkiri sangat sulit bersaing dalam level Asia Tenggara. Karena kompetisi dalam negara tersebut, kalah kualitas dibanding Liga 1 dan Felix. Dibandingkan, dengan Vietnam, atau Indonesia, kami terlalu memiliki sedikit peluang, untuk menemukan pemain berbakat dalam 3 tahun terakhir. Pemain Timor-Leste, belum menemukan banyak turnamen. Seperti diketahui Vietnam memiliki Velik, Indonesia memiliki Liga 1. Sedangkan Timor-Leste memiliki Liga Amatir, ucap Fabio Macil. Biasanya, pemain muda melakukan kesalahan, tetapi jika kesalahan itu terjadi di Liga Nasional. Yang bagus, mereka akan lebih matang sebelum memasuki SEA Games," sambung Fabio Macil.